got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about. Daihatsu Sigra jadi SUV, muncul tahun 2023. Ubah penampilan. Your strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. I don't know if it doesn't love tonight. It's electric. It's electric. Kalian pasti sudah tahu kalau Daihatsu Sigra LCGC 2023 sedang gencar-gencarnya diisukan akan merilis model terbarunya. Versi kembar dari Toyota Calya tidak boleh mengecewakan, tetapi ada juga Daihatsu Sigra All New yang datang pada 2023. Pada 2023, Daihatsu Sigra dikabarkan memiliki gaya baru, tampilan yang benar-benar berubah. Tanda tanya, meski belum ada informasi yang jelas dari pihak Daihatsu, namun banyak beredar kabar di media sosial bahwa Daihatsu 2023 terbaru akan dirilis. Mobil baru ini digambarkan dengan modifikasi digital, rendering konsep yang beredar di media sosial. Modifikasi mobil yang nantinya bisa menjadi acuan Daihatsu ini terlihat mulus. Bagian depan terlihat seperti bumper Black Bulls, tetapi dengan persegi panjang tipis, bagian bawah dan lampu kabut yang disisipkan dengan desain yang menarik. Untuk lampu depan terlihat lebih sempit, namun memanjang ke belakang dan keluar bagian tengah logo Chrome S beralih ke samping, yang benar-benar tak terduga, desain yang sangat kokoh terlihat seperti mobil ceper. Di layar ini, Daihatsu Sigra 2023 tidak lain dibanding mobil LCGC pada umumnya. I think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me. You know that I'll follow. Bahkan sebagai mobil SUV, karena kemewahannya, roda terlihat lebih besar dan memiliki cabang di ujung jeruji agar terlihat keren, dan ada garis hitam di atas roda yang cerah. Terlihat elegan, pada bagian belakang terdapat ubahan kecil pada bumper bawah, warna hitam dibuat senada dengan listrail dan arem depan yang ada, bahkan ada yang unik pada knalpot di bawah bumper belakang.
meski hanya prediksi, namun merupakan tampilan baru, namun kehadiran Daihatsu Sigra sangat diharapkan masyarakat Indonesia. So stay with me, together we'll fall apart.